Tanjung Bandan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka, Belitung, Indonesia, sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Belitung. Setelah kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan menjadikan Tanjung Pandan menjadi kota yang berkembang. Pemerintah terus melakukan inovasi untuk kemajuan Pulau Belitung, mulai dari sektor pariwisata, hasil laut, hasil perkebunan rempah-rempah yang menjanjikan untuk kemajuan Pulau Belitung, seni dan banyak yang lain-lain. Kota Tanjung Pandan memiliki nilai budaya leluhur dan seni kental sejak dahulu, terutama budaya Melayu, mulai dari tarian hingga musik. Dan juga seni daerah lain yang juga sudah lama menjadi bagian Belitung yang terletak di Dusun Belitung. Rumah adat yang selalu dijaga ini menjadi bukti akan minat masyarakat dan juga wisatawan untuk berkunjung ke Belitung. Seiring berkembangnya teknologi, semakin berkurang minat anak muda akan seni, khususnya seni tari di Belitung. Sanggar-sanggar menjadi tempat lestarinya tarian, khususnya tari adat Belitung, mulai dari pria dan wanita berlatih untuk mempertahankan budaya tarian asal Belitung. Tak berarti nak lolos kat soalan ni panjang. Nak terakhir kan? Ha.
Pementasan tari yang biasa dibawakan mulai dari tarian Selamat Datang, Seka Persiri, Campak, Sepen, Beripat, Pendulang Timah, Mensang Lamira, Gika Aik, dan masih banyak yang lain. Sukanya adalah ketika kami bisa berkumpul dan sharing pengalaman, kemudian belajar bersama, memecahkan masalah bersama. Dukanya adalah ketika sulit mengatur waktu latihan, kadang ada yang bisa datang latihan, ada yang tidak bisa, sering benturan dalam mengatur waktu. Itu saja. Harapan saya ke depannya untuk tradisional semakin dikenal oleh anak-anak muda, terutama harapannya dengan diajarkannya tari tradisional ini, mereka akan mengeksplor lagi, kemudian mencoba mencari tahu apa itu tradisional dan menyukai tari tradisional tersebut. Kemudian saya sangat bahagia ketika melihat anak didik saya sangat bersemangat dalam latihan tari tradisional ini. Thank you.